Selamat pagi guys, saya sekarang berada di jalan raya Kuta ini, lagi singgah di kedai nasi jinggul. Nah ini kita akan membagikan masker gratis untuk masyarakat yang memerlukan dan juga untuk pedagang juga. Assalamualaikum Mas, saya bagiin masker ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan ambil, milih yang mana? Yang hitam aja. Oke. Okay. Nah, istrinya? Yang hitam juga biar sama. Oke. Okay. Ya. Jangan mengucapkan. Alhamdulillah, mugi-mugi rezeki tambah kata. Amin. Ya. Oke okay, ya. Sip. Ini gimana untuk penjualan? Silakan pakai dulu Mas. Nah, untuk percontohan ini. Biar aturan pemerintah. Ikutin aturan pemerintah. Ah, sip. Nah, baju kaos hitam. Masker hitam. Oke, dengan Mas siapa Mas? Pak Daniel. Pak Daniel, terima kasih ya Pak Daniel. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Pak Daniel ya. Amin, untuk amin, ya, amin, amin, ya. Amin, ya. Ya, oke, sip. Terima kasih. Oke, bagi masyarakat yang ingin masker atau silakan merapat. Nah ini jual nasi jinggonya Mas Pak Den ini. Apa saja Mas yang dijual Mas? Ya, nasi jinggo, gorengan. Rempahnya khusus sama berapa itu per an? 1000 gorengannya, nasinya 6000, ya begitu aja. Okay. Sama SS-nya. Oke, okay, terima kasih. Bagi masyarakat yang lewat di depan kedainya Pak Den ini, silakan merapat dengan menempatin nasi jinggo, kopi, dan lihat situasi suasana di depannya kedainya ini sambil menempatin cuci mata, ya. Nah, ini mudah-mudahan usahanya ke depan lancar Mas ya. Amin amin amin. Dan musibah-musibah yang ada di bumi Indonesia dan juga khususnya di Bali juga mudah-mudahan cepat hilang semua ini wabah-wabah corona juga ini. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan tugas ini dalam lindungan Yang Maha Kuasa ini harapan kami ini. Oke, jangan lupa subscribe dan tombolnya ya guys. Laporan kami dari reporter Lokal Dewata News dari Pulau Dewata.